Hello my friends, welcome back again with me ke bulan Patron Crypto and potential buy the day crypto from BitGet Exchange. Yes, its coin is Nascoin or Naslab to review for today. Look at this, Naslab menjadi salah satu pantauan kita selanjutnya di BitGet Exchange, di harganya yang sudah mengalami koreksi sangat-sangat membanggakan. Potensi daripada koin yang satu ini bisa menjadi salah satu optional buy the dip selanjutnya. Untuk potensi daripada Naslab selanjutnya, target minimum yang ada di sekitaran 10 kali kenaikan harusnya masih sangat-sangat menarik untuk Naslab di masa depan untuk membuat to the moon ke arah sana, apalagi market yang masih belum ada apa-apanya di bull spam kali ini. Potensi daripada Naslab mungkin bakalan membuat skyrocket yang sangat-sangat membanggakan dengan minimum di 10 kali kenaikan, bahkan comeback di 1 dolaran masih sangat-sangat possible untuk coin yang satu ini. Segitu saja update terbaru kali ini untuk opsi trade dari BitGet Exchange, crypto yang harganya cukup lumayan murah setelah koreksi cukup lumayan dalam sebelumnya. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching, salam Naslab crypto, go to the moon and potential big profit soon is real.